Settle dengan semua dialog-dialog yang nak muntah dekat meja Goza, cabaran sebenar baru bermula. Untuk peringatan, aku hanya akan level up mengikut max level gym leader, team star leader dan titan yang aku akan lawan. Jadi level tu lebih kurang je lah dengan enemy untuk memastikan kesesaraan aku bermain Nuzlocke ni. First gym, Cortondo. Main Sukaneka sikit, lepas tu gym battle dengan Katie. Well, well, well. Katie ni tak adalah masalah sangat. Kebiruan dengan wing attack dia, dia hampir bunuh Loki. Lepas tu aku ajak, settle. Torontula pula boleh dia curi aku punya orang berry, tapi mati juga lepas dua wing attack. Disebabkan orang berry tu kena curi, aku tak dapat heal kebiruan sebelum Teddy Ursa. Dan bermulalah masalah. Teddy Ursa Terra, dia Fury kata, memanglah pedih sangat. Kebiruan diganti dengan Bebas. Punyalah malang, Fury swipe hit 4 kali. Bebas sampai mati. Pertukaran pemain. Aku hantar Cacing. Cacing survive dengan 4 HP. Cacing terpaksa dikorbankan lepas aku ajak. Dua dah Pokemon aku mati. Aku hantar Pening pula. Dia pula terlalu slow. Rip Pening. Engine pun nasib yang sama juga. Macam air nyawa dia turun. Aku suka challenge ni. Rasa nak nangis pun ada. Last chance aku. Kebiruan dengan aku ajak Terranya. Aku berdoa semoga cukup damage. Dan impian aku tercapai. Dengan terkorbannya hampir seluruh tim aku, dapat juga lencana pertama kita. 1/18. Yeay. Tolonglah lepas ni senang. Tim aku yang tinggal sekarang. Kebiruan, Bebas, Ikan Merah dan Buih. Betapa sedihnya aku dengan kehilangan Pokemon-Pokemon baru kita. Cap level dinaikkan ke 16. Destinasi seterusnya, Titan Cloth. Dengan aku ajak, mudah je kita kalahkan Titan ni. Ketam kalah, dapat sprint. Arvo cakap terima kasih. 2/18. Cap level 17.